Kepedulian Wali Kota Cilegon Heldy Agustian terhadap pengembangan UMKM Kota Cilegon terus ditunjukkan lewat terobosan-terobosan baru. Kali ini level produk UMKM dinaikkan dengan cara diboyong untuk dijajakan di mall. Sebagai perwujudannya, Heldy Agustian Rabu 13 September melakukan penandatanganan MOU dengan PT Yestar Karya Utama selaku manajemen Cilegon Center Mall atau CCM. Ditegaskan Heldy, kerjasama ini adalah upaya peningkatan untuk produk UMKM Cilegon, di mana produk UMKM Kota Cilegon sudah bisa dijajakan di mall. Heldy berharap langkah ini bisa memotivasi para pelaku UMKM untuk terus meningkatkan kualitas maupun kuantitas produksinya. Nah, semua UMKM Kota Cilegon kita akan tampung produk-produknya, stok-stoknya dan yang lainnya, tentunya produk-produk yang menjadi unggulan Kota Cilegon ya nanti akan tinggal kita promosikan bareng-bareng. Kami mohon bantuan pada para wartawan agar bisa mempromosikan UMKM. Berikut ada dua dinas di sini, dinas UMKM dan dinas pemerintah ya, tentunya Dekranasda dengan UMKM-nya, makanannya dengan hasil produk uang Cilegon. General Manager CCM Erni Surya Putra mendukung penuh kerjasama tersebut. Pihaknya berharap kerjasama mampu ikut memajukan UMKM di Kota Cilegon. Saya selaku General Manager Cilegon Center Mall berharap dengan adanya kerjasama antara pemerintah Kota Cilegon dengan Cilegon Center Mall dapat lebih memajukan UMKM-UMKM yang ada di Kota Cilegon. Pada kerjasama ini, CCM menyediakan lokasi seluas 68,7 meter persegi di lantai 2 untuk diisi aneka produk UMKM Kota Cilegon.